Selamat siang pemirsa Mabes Barindo Televisi. Kami sekarang berada di daerah Desa Sukamukti Kabupaten Kuningan. Kami akan meliput turnamen semi open Dang Dadakan 1. Kami akan meliput partai grand final perebutan juara 3 dan 4. Ya, kita mengetahui bahwa para penonton sudah mulai merapat di lapangan kantor Desa Sukamukti ini. Antusias, euforia masyarakat khususnya di daerah lingkungan Sukamukti ini cukup bersemangat walaupun cuaca yang masih mendung tetap membanjiri untuk menyaksikan partai final perebutan juara 3 dan 4. Pemirsa Mabes Barindo Televisi, untuk mengetahui bahwa pertandingan dua kandangan volleyball pada pagi hari ini yaitu akan berhadapan Cirapak Volleyball Club akan menghadapi Cipedes. Sementara ini para pemirsa Mabes Barindo Televisi, dari dua kenaman tim ini masih melakukan warm up atau pemanasan yang diberikan oleh panitia BPSI khususnya di Desa Mukti ini. Ada beberapa pemain yang kami liputi dari tim Cirapak maupun dari Cipedes ini cukup potensial. Ada beberapa pemain ini cukup bagus, yaitu dari Cipedes ini salah satunya nomor punggung nomor 1 yaitu Akes, dan nomor 10 Akes ini hari nomor 1, dan juga dari Cirapak nomor punggung 1 Bintang, dan juga nomor punggung 7 Aidit. Selama ini dalam babak penyisian yang diselenggarakan di Desa Sukamukti ini pada tanggal 10 kemarin ini sampai partai puncak ini perebutan juara 3-4 ini, mereka cukup potensial. Kita mengetahui dan menyampaikan kepada pemirsa Mabes Barindo Televisi bahwa turnamen bola voli semi open HUT ke-53 Kang Dada Cup 1 ini yang berlangsung mulai dari tanggal 11 November sampai hari ini 14 November 2021 ini akan memperebutkan total hadiah ₹11 juta dengan perincian uang tunai untuk para pemenang, trofi atau piala bergilir untuk juara 1, piala tetap juara 1, piala tetap juara 2, piala tetap juara 3, piala tetap juara 4, dan trofi atau piala pemain terbaik. Khusus untuk trofi atau pemain terbaik atau the best of player ini, nanti pada saat pembagian hadiah akan dicermati, akan diliput, akan ditunjuk oleh panitia PBSI yang dalam arti di Desa Sukamukti ini. Ya, begitu antusias euforia masyarakat Sukamukti ini. Pertandingan turnamen, pertandingan pertama turnamen yang baru diadakan Kang Dada Cup 1 ini tahun 2021 ini cukup meriah. Euforia masyarakat yang di daerah Sukamukti Kabupaten Kuningan ini benar-benar semangat, spiritnya tinggi. Ya, sekali lagi pemirsa Mabes Barindo Televisi, kami langsung live streaming dari Desa Sukamukti Kabupaten Kuningan, tepatnya di lapangan kantor Kepala Desa Sukamukti. Ya, ya, selamat siang para pemirsa Mabes Barindo Televisi. Pertandingan akan segera dimulai, yaitu kenaman
Volleyball Putra Cirebak akan berhadapan ke nama Voli Cipedes. Ya. Sebagai ya, para pemirsa yang berada di sekitar Desa Sukamukti, Kabupaten Kuningan ini, kita akan menyaksikan pertandingan perebutan juara 3 dan 4. Ya, kali ini bola baik salam nasihat pertandingannya untuk dari tim Cipedes nomor 3 yang melakukan serve. Ya, ini langsung saudara-saudara masih bermain lagi untuk serve. Ya, saudara masih bermain. Oh, kesalahan advance. Salam total 1 poin buat untuk Cipedes. Ya, serve. Oh, bagus sekali saudara-saudara. Ya, masih halo. Satu smash. Oh, nomor 7 dari Cipedes smashnya melakukan kesalahan, berpindah poin untuk Cirebak. Servisnya dilakukan nomor 1. Ya, masuk lagi saudara. Oh, di blok oleh dua pemain dari Cirebak. Ya, poin. Ya, berarti maksud satu saudara. Ya, kita lihat dari maksud serangan. Wow, satu smash jumping saudara. Poin untuk tim dari Cipedes nomor 1 melakukan smasher saudara. Ya. Oh, salah saudara dari Cipedes. Shot, shot. Oh, cukup taktis spike yang dilakukan oleh pemain Cipedes nomor 2 ini. Poin 3-2 buat Cipedes. Lakukan serve. Ya, satu pas saudara, shoot. Oh, satu blok kuat dari nomor 6 ini dari Cirebak asnama Dava. Poin untuk Cipedes. Ya, kembali bangun serangan. Satu Messi dilakukan oleh nomor 7 ini. Saudara Adit, poin buat tanaman dari Cirebak. Satu servis lagi dari Cipedes melakukan penyerangan. Full smash spike yang bagus, placing penempatan bola yang dilakukan oleh nomor 6 ini. Poin buat tim Cipedes 5-3 saudara-saudara. Ya, kurang senangan dari tim Cirebak. Oh, smash spike yang cukup taktis, penempatan bola kembali rally point. Poin buat tim Cirebak. Ya, Adit melakukan serve. Ya, masih bangun serangan dari tim Cipedes. Smash saudara-saudara, masih halo. Ya, bola masih bergulir. Ya, tim Cipedes saudara, shooting. Ya, spike bagus dari nomor 12 ini dari tim Cipedes atas nama Tono. Poin untuk Cipedes. Ya, servis dilakukan oleh Nawir nomor 7. Serangan dari tim Cirebak. Oh, kita lihat. Oh, bola out saudara-saudara. Poin bertambah buat tim Cipedes. Servis dilakukan oleh Nawir nomor 7. Ya, yang serve saudara-saudara. Langsung serangan dari tim Cirebak. Wow, spike placing penempatan bola yang taktis dari tim Cirebak. Ya, itu Zainal. Ya, servis dilakukan oleh Bintang. Balik tim Cipedes. Oh, kesalahan. Bukan pelanggaran saudara, false. Poin bertambah buat tim Cirebak. Ya, servis dilakukan oleh Dava. Kita lihat memang serangan spike dari. Wow, spike terkuat melebar saudara, ball out. Poin bertambah buat tim Cirebak. Ya, servis dilakukan oleh nomor punggung 4 atas nama Gugun. Kita lihat. Oh, kesalahan. Kesalahan umpan set upper pemain yang mungil nomor 3. Oh, terjadinya time out yang pertama untuk kedua tim. Kedudukan sementara 5-7 buat tim Cipedes. Time out. Ya, dari kedua coach atau pelatih dari tim Cipedes atas nama Unang memberikan arahan kepada para pemain, dan juga dari tim Cirebak coach Laga Wisukma memberikan arahan buat para pemainnya.
Iya. Kali ini tim Cirebon melakukan serve Gugun. Jumping serve. Iya. Sudah tim. Wah. Terlalu bernafsu saudara, tangannya menyangkut net, kesalahan. Poin bertambah buat tim Cirebon Gugun. 9-7. Iya. Sekarang membangun serangan tim Pedas. Oh, kesalahan yang dilakukan oleh pemain nomor 3. Set upper yang kurang bagus. Oh, 10-7 saudara-saudara. Pemirsa Mabes Barindo Televisi, kita melihat turnamen perebutan juara 3-4 ini cukup seru saudara-saudara. Kita lihat masih bermain saudara, memang serangan pemain yang berjangkung dari tim Cipedes nomor 6 ini, salah satu bintang juga Hadad. Ya, Hadad melakukan jumping serve saudara-saudara. Bagus sekali saudara. Iya, bangun tim Cirebon kembali. Iya, bola masih bermain saudara, 1-2. Wow, masih bola masih langsung saudara. Nomor 4. Waduh, bagus sekali saudara, cukup taktis pemain nomor 7 ini, Adit, melakukan placing penempatan bola sehingga poin bertambah buat tim Cirebon 11-8. Servis yang dilakukan oleh Dayan. Ya, smash saudara. Wow, terlalu juga bernafsu nomor 1 ini saudara-saudara. Ya, pemirsa Mabes Barindo Televisi, poin bertambah dari tim Cirebon ini menjadi 12-8. Ya, kita lihat kembali penyerangan. Serangan dilakukan oleh ya, nomor 1. Oh, kali ini spike pelan yang terarah. Iya. 9-12 saudara-saudara. Mengejar ketinggalan. Real point ini. Kita lihat saudara. Wow. Kesalahan toser atau umpan set upper ini dari bintang. Miss. Ya, poin 9-12. Tolong lakukan jumping serve. Kita lihat. Wow. Oh, kesalahan lagi saudara-saudara. Kesalahan terjadinya miss saudara-saudara. Poin bertambah buat tim Cipedes nomor punggung 12. Melakukan jumping serve tadi. Ya, kita lihat. Wah. Lompatan yang cukup tinggi saudara dari nomor punggung 3 ini, atas nama Ambon. Poin buat tim Cirebon. Ya, nomor 5 Zenal lakukan serve. Ya, saudara, kita lihat. Wow, bagus sekali saudara-saudara. Lompatan yang cukup tinggi nomor 2 ini, Agus. Ya, jamin. Ya, serve lakukan oleh nomor punggung 3 dari tim Cipedes. Kita lihat kembali tim Cipedes. Oh, kita melihat nomor 4 lakukan spike keras saudara-saudara. Saudara Ambon ini yang kali ini cukup mengumpulkan poin. Poin bertambah saudara-saudara. Kita lihat nomor punggung 1 ya. Iya. Nomor punggung 7. Oh, masih diblok saudara. Jumping serve masih. Nomor punggung 3 dari tim Cipedes. Wow. Bola tidak melewati net yang dilakukan spike dari nomor punggung 1 Ari. Poin bertambah buat tim Cirebon. Melakukan serve. Ya, tim Cipedes saudara. Oh, kita lihat masih bermain. Shoot. Wow. Cukup manis saudara-saudara, taktis placing yang dilakukan oleh pemain Cirebon, pemain nomor punggung 7, Adit. Ya, time out yang kedua yang dilakukan oleh kedua tim kenaman ini, baik Cirebon maupun Cipedes. Sekali lagi para pemirsa Mabes Barindo Televisi, Mabes Barindo Televisi, kita menyaksikan partai grand final perebutan juara 3-4 pemirsa antara tim Cirebon melawan kenaman tim Cipedes. Kali ini sementara kedudukan poin 15 buat untuk Cipedes dan 18 buat Cirebon ya. Serve. Lompatan dari kiri serang saudara nomor punggung 1 ini cukup lincah, bintang, menghasilkan poin buat tim Cipedes.
Oh, time out sudah saudara. Ya, time out wajib. Angka 16 sudah saudara, time out wajib dilakukan oleh kedua tim ini dari panitia referee yang dipulih tadi. Sementara kedudukan masih 16-18, 16 buat tim Kanaman Cipedes dan 18 buat tim Cirebak. Ya, kali ini nomor 2 dari tim Cipedes atas nama Agus melakukan serve. Ya, serve. Ya, passing yang cukup tinggi saudara, lakukan shoot. Oh, lompatan yang cukup tinggi pemain nomor punggung 4 ini atas nama Gugun menghasilkan poin, placing spike yang bagus. Poin buat tim Cirebak nomor punggung 19. Lakukan serve. Ya, saudara. Oh, bertambah semangat nomor punggung 6 ini saudara. Lompatan yang bagus, hadap salah satu bintang dari tim Cipedes. Ya, 17-19. Ya, serve dilakukan oleh tim Cipedes. Kita melihat mangga serangan. Oh, masih diterima oleh pemain Cipedes nomor 6. Oh, kita lihat. Oh, bola out. Ternyata bola out. Hadat ini akan serve bola out. Poin buat tim Cirebak unggul sementara 27-17. Pemirsa Mabes Berniat Televisi, rebutan juara 3-4 ini kita saksikan cukup seru. Pumping dari belakang, dari serang. Kita lihat saudara, bangun serang. Oh, manis sekali tipuan diving yang bagus, tipuan trik dari nomor punggung 2 ini dari tim Cirebak asnama Dian. Oh, 20 untuk sementara 21-17. Ya, time out spesial yang diminta oleh salah satu coach atau pelatih dari dua Kanaman yaitu Bung Kunang dan Bung Raga Wisukma. Ya, kedudukan sementara 21 buat Kanaman Cirebak dan 17 buat Cipedes. Ya, tim Cirebak ini berkostum biru dan Cipedes memakai kostum merah. Ya, serve dilakukan oleh nomor punggung 4, Gugun. Ya, kembali tim Cipedes melakukan mangun serangan. Kita lihat jumping serve. Wow, lompatan dari belakang nomor 4 Gugun ini tidak melewati net. Poin bertambah buat tim Cipedes. Ya, nomor punggung 6 melakukan serve, jumping serve saudara. Oh, bagus sekali saudara. Oh, tipuan manis tapi masih bisa terbaca. Oh, cukup kuat blok yang dilakukan oleh nomor punggung 5 Nizenal. Poin buat tim Cirebak 22-18. Ya, pemirsa Mabes Barindo Televisi, untuk seri pertama 22-18 masih untuk tim Cirebak. Oh, masih saudara, masih berusaha dari tim Cirebak. Kembali tim Cipedes melakukan serangan sebelah. Oh, nomor 1 saudara melakukan spike keras atas nama Agus, salah satu bintang dari tim Cipedes ini. Poin bertambah buat Cipedes 19, 2-2. Kita lihat saudara. Oh, kesalahan. Oh, masih juga. Ya, penguasaan bola dari tim Cirebak. Kita lihat. Oh, contekan yang terlalu kuat saudara-saudara, nomor punggung 3 Ambon ini out. Poin pertama buat tim Cipedes 22-22 saudara. Kita lihat tim Cirebak ini lakukan shooting. Wow, lompatan yang tinggi saudara, jumping lakukan spike nomor punggung 3 Ambon. 23-20 saudara buat tim Cirebak. Kali ini nomor 5 Zenal melakukan set. Ya, bangun serangan. Oh, gila saudara-saudara, benar-benar akurat spike tadi. Oh, masih set nomor punggung 1. Oh, masih saudara-saudara. Kita lihat. Oh, cukup panjang saudara. Oh, patis juga Ambon ini saudara-saudara, salah satu bintang dari tim Cirebak nomor punggung 3. Ya, 24-20 berarti hampir game point saudara buat tim Cirebak. Game point. Ya, time out. Game point. Ya, saudara pemirsa Mabes Barindo Televisi, kami meliput acara turnamen bola voli semi open HUT 53 Kanaman Cup 1 ini di Desa Sukamukti,
Kabupaten Kuningan. Disiarkan langsung. Ya, saudara-saudara, sekali lagi disiarkan langsung dari Mabes Barindo Televisi. Ya, cukup saling kejar, saudara. 21 buat ya game point buat tim Tirabak, 21-24. Kita melihat terakhir, wow, ditutup semes dari nomor punggung 4 saudara Gugun. Ya, keunggulan sementara para pemirsa untuk tim Tirabak sementara 1-0 buat tim Tirabak, 0 buat Cipedes. Selamat sore buat pemirsa Mabes Barindo Televisi. Saya melaporkan dari Sukamukti buat pertandingan turnamen Kagadan Cup 1 telah selesai. Saya reporter Elton bersama kamerawan Luki Gusman melaporkan dari Sukamukti. Ya, terima kasih banyak. Selamat sore dan sampai jumpa lagi pada tahun depan turnamen dan angkap kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sayonara. Waalaikumsalam.